Assalamualaikum dan selamat datang di Inovasi Teknologi Digital Pendidikan Universitas Sumatera Utara, di mana tim kami beranggotakan Paulus Simon Halungwan Sidelingking sebagai Ketua Koordinator, didukung oleh rekan kami Albert Nathaniel, Fani Windari, dan Latifah Putri Simanjuntak di bawah bimbingan Bapak Dedi Arisandi STMKom mempersembahkan. Perkenalkan, nama saya Seila Amalia, saya dari SMA Negeri 15 Medan. Memasuki era revolusi digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang meningkat serta gaya hidup yang semakin berkembang, menyebabkan perubahan di kehidupan masyarakat. Kemudahan mempercepat akses informasi seperti sosial media dengan berbagai hal positif dan negatif di dalamnya dapat memberikan pengaruh bagi para penggunanya. Tingginya standar kehidupan yang disebabkan oleh pengaruh buruk sosial media harusnya disikapi secara baik dengan memiliki kebijakan terhadap keuangan. Anak muda, khususnya anak SMA, memiliki sifat mudah menerima hal baru serta mudah terpengaruh pola dan gaya hidup yang menyebabkan mereka sulit untuk membedakan mana yang diinginkan dan mana yang dibutuhkan. Perilaku konsumtif yang dilakukan oleh siswa SMA secara terus-menerus juga menyebabkan manajemen keuangan pribadi adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan terhadap beberapa siswa SMA, kebanyakan dari mereka belum paham dan belum sadar akan pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan demi kesejahteraan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, kami berinovasi menciptakan sebuah aplikasi literasi keuangan digital bernama EkoJan. Aplikasi EkoJan merupakan aplikasi literasi keuangan yang dapat membantu para siswa ataupun generasi muda untuk belajar mengenai manajemen keuangan, di mana dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur atau menu, di antaranya yang pertama, menu materi. Pada menu ini, pengguna bisa mengakses materi yang telah disediakan. Materi penting mengenai ekonomi dan keadaan yang dibutuhkan masyarakat seperti investasi, asuransi, salam alamat kerja, tips interview kerja, dan manajemen keuangan tersedia di aplikasi ini. Yang kedua yaitu menu games. Pada menu ini, pengguna dapat bermain kuis untuk menguji dan meningkatkan pemahaman tentang materi yang tersedia. Fitur ketiga yaitu berita. Pada menu ini, pengguna dapat melihat berita terbaru mengenai perkembangan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia maupun luar negeri. Fitur keempat yaitu kelas. Pada menu ini, pengguna dapat melihat dan mengikuti kelas atau kursus yang disediakan. Kelas yang disediakan dapat berupa Zoom meeting dan jawaban sehingga pengguna dapat memilih kelas yang tertarik untuk diikuti. Yang kelima yaitu fitur komunitas. Pada menu ini, pengguna dapat bergabung ke komunitas yang diminati untuk membahas hal terkait ekonomi dengan orang banyak dan saling bertukar informasi. Aplikasi EkoJan merupakan platform digital yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu siswa SMA dalam pengelolaan keuangan secara interaktif dan menyenangkan. Aplikasi EkoJan diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai literasi keuangan di era digitalisasi saat ini dengan menciptakan pemuda yang unggul, mandiri, dan sejahtera di hari yang akan mendatang.